Selamat siang, saya Wajar Lantas Polda Jawa Tengah sekaligus Kasatgas Kamsul Titer Lantas Operasi Lilin Candi 2020. Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Desember 2020, pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, kami laporkan pantauan arus dari jalur tol Ungaran, Banyumanik, Kangkung, dan Cendawan terpantau arus normal. Tidak ada lonjakan dan tidak ada kemacetan. Saat ini kami berada di Posyandu, Alun-Alun, Kabupaten Batang. Kami laporkan pantauan mulai semenjak dari jalur Pantura Kendal sampai dengan Batang tidak ada lonjakan, tidak ada kemacetan dan tidak ada laka lantas. Terpantau saat ini berada di pos pam Alun-Alun Kabupaten Batang dari wilayah Jakarta. Kita lihat tidak ada penumpukan, tidak ada lonjakan, masih dalam kondisi normal. Begitu juga dari arah Semarang yang akan menuju ke wilayah Jakarta juga terpantau tidak ada lonjakan. Kendaraan didominasi oleh kendaraan truk ataupun kendaraan pengangkut barang. Demikian yang akan dilaporkan. Tetap jaga protokol kesehatan. Kami himbau kepada pengguna jalan, jika mengalami kondisi lelah dan ngantuk, silakan berhenti di pos yang, pos pam, dan di rest area. Jaga protokol kesehatan, Anda di rumah, kami di jalan. Terima kasih, salam sehat, tetap sehat. Selamat siang.